pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua AMP Komite Kota Ambon Front Rakyat Indonesia untuk West Papua. Salam Pembebasan Nasional Bangsa Papua. Amalongo, Nimo, Koyao, Bosa, Koha, Nare, Yebnu, Dormu, Tabea, Mufa, Walak, Foimoi, Wainambe, Nayaklak, Kinaona, Wa. Menolak lupa 23 tahun tragedi Biak Berdarah. Dari 6 Juli 1998 sampai 6 Juli 2021, kami menuntut 1. Negara harus bertanggung jawab atas tragedi Biak Berdarah 1998 yang telah menewaskan ratusan nyawa manusia dan rentetan pelanggaran HAM lainnya di Papua. 2. Buka ruang demokrasi seluas-luasnya dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat bangsa West Papua. Solusi demokratis. 3. Tarik militer, TNI Polri organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. 4. Tutup PT Freeport, BP LNG, LNG Tangguh, MNC, dan perusahaan asing lainnya yang merupakan dalang kejahatan kemanusiaan di atas tanah Papua. 5. Hentikan pengiriman dan agresi militer yang mengorbankan rakyat sipil diduga Intan Jaya, Puncak Papua, dan seluruh tanah Papua. 6. Hentikan diskriminasi dan penangkapan terhadap aktivis Papua. 7. Bebaskan Kevin Molama, Roland Levy, Victor Yeimo, dan seluruh tahanan politik Papua lainnya tanpa syarat. 8. Bebaskan Tapol Maluku di Ambon tanpa syarat. 9. Tolak penggusuran Pasar Mardika Ambon. 10. Tolak otonomi khusus Otsus Jelitua. 11. Tolak pembentukan pemekaran daerah otonomi baru atau DOP di seluruh tanah Papua. 12. Pemerintah kolonial Indonesia stop pelabelan terhadap TPNPB sebagai teroris di tanah Papua. Demikian pernyataan sikap ini dibuat. Terima kasih atas dukungan, partisipasi, dan kerjasama dari semua pihak. Medan Juang, Ambon, 6 Juli 2021. Wah. Papua, merdeka! Papua, merdeka! Papua, merdeka!